för demikian. Terima kasih Tan Sri. Berhubung dengan keselamatan pakaian tadi, kita faham semasa pakaian ini direka, ia untuk melambangkan tradisi. Namun begitu, pada masa itu kesedaran terhadap safety dalam penerbangan ini tidak seperti sekarang. Bila kita tengok kepada pakaian tradisi itu, oleh kerana untuk menyesuaikan mereka bekerja, maka anak kapal terpaksa memakai pakaian-pakaian sokongan seperti pantyhose dan sebagainya yang dibiarkan biayai oleh bajet sendiri, dan pakaian tersebut tu tidak rentan api. Itu isunya di situlah. Sebab itu dicadangkan supaya pakaian itu memenuhi piawaian antarabangsa. Okay, terima kasih. Terima kasih. Saya mohon mencelah sama isu yang sama. Okay. Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Seri Pertua. Tadi Yang Berhormat kata boleh menyelamatkan penumpang masa kecemasan. Saya rasa yang Air Asia tu kita nak kena selamatkan dia orang pula. Tak boleh bergerak, ketat sangat. Dia apa pandangannya, Yang Berhormat? Terima kasih. Bab pakaian dan keselamatan ini saya amat-amat mengikuti dan amat simpati dan amat berminat untuk juga mendengar penjelasan daripada syarikat-syarikat, dan saya anggap saya mempunyai sikap yang terbuka dan cadangan pandangan serta detail sebagaimana yang Berhormat Senator sebutkan tadi itu, saya fikir akan diberi perhatian supaya kita bukan sahaja mempunyai anggota anak kapal pramugari yang berpakaian yang baik, yang sesuai dengan masyarakat dan budaya kita, dan juga di samping itu tidak berkompromi dari segi keselamatan pesawat dan penumpang dan anggota-anggota kru itu sendiri. Terima kasih. Kalau